Salam pemirsa, salam ITN News. Jumpa lagi di channel ITN News di program berita kami. Hari ini kami akan informasikan berita tentang Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan sanksi total terhadap Partai Komunis Tiongkok. Dilaporkan bahwa sanksi AS telah menyebabkan kegelisahan para pejabat tinggi dan veteran elit Chungnanhai. Untuk diketahui, Chungnanhai adalah markas pusat pemerintahan Partai Komunis Tiongkok. Mereka-mereka ini menjadi gelisah karena tidak ada yang berani mengklaim aset bernilai 10 triliun dolar AS dari para pejabat Partai Komunis Tiongkok di luar negeri. Selain itu dilaporkan bahwa Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya sedang menyelidiki aset bernilai triliunan dolar AS milik para pejabat senior Partai Komunis Tiongkok di luar negeri. Aset-aset itu rencananya akan digunakan sebagai kompensasi atas penyebaran pandemi. Mari simak info selengkapnya. Pada 12 September 2020, media di Tiongkok melaporkan bahwa selama konfrontasi Tiongkok AS, para pejabat Partai Komunis Tiongkok tidak akan merasa aman dimanapun. Sekarang mereka bahkan tidak berani mengakui asetnya di luar negeri. Saat ini tidak ada yang berani mengklaim aset bernilai triliunan dolar AS milik para petinggi Partai Komunis Tiongkok di luar negeri, termasuk aset keluarga Han Cheng, seorang politikus komunis Tiongkok yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Dewan Negara dan anggota Komite Pendirian Politbiro Partai Komunis Tiongkok, jumlahnya senilai 3,1 miliar US dollar di luar negeri. Pada awal Juni lalu, media Taiwan mengatakan bahwa aset tersembunyi Han Cheng di Amerika Serikat berjumlah 3,1 miliar US dollar. Selain itu, selingkuhan dan anak haram Han Cheng juga diekspos media. Kabar itu juga menyebutkan tentang Wang Yang, seorang politikus Tiongkok dan salah satu dari 4 wakil Perdana Menteri Tiongkok dalam pemerintah Perdana Menteri Li Keqiang. Sampai Januari 2013, ia menjabat sebagai Sekretaris Partai Komunis Kuangtong, juga memiliki miliaran dolar AS dalam bentuk deposito dan aset di Amerika Serikat. Sementara itu, para elit komunis Tiongkok lainnya seperti Xia Pao Long, Luo Huining, Chen Chuan Kuo, Wu Ying Chie, Chao Keqie dan lainnya rata-rata terdaftar sebagai anggota klub bernilai ratusan juta dolar AS di Amerika Serikat. Pada saat yang sama juga ada daftar yang beredar di internet, yang mana berisi daftar nama dan properti dari sejumlah besar pejabat senior Partai Komunis Tiongkok dan kerabat mereka di Amerika Serikat. Laporan terkait mengatakan, total aset pejabat senior Partai Komunis Tiongkok di Amerika Serikat mencapai 500 miliar dolar AS dalam daftar yang diklasifikasikan sebagai informasi hitam. Berita selanjutnya, para elit Partai Komunis Tiongkok gelisah, tak berani mengklaim aset mereka di luar negeri. Industrialis Hong Kong Elmer Yuen Kung Yi juga memaparkan dalam program Fresh Dialogue The Apple Times bahwa para pejabat senior Partai Komunis Tiongkok sekarang sedang pusing tujuh keliling. Pasalnya seorang teman pengacaranya mengatakan bahwa orang-orang kaya Tiongkok sekarang merasa tersiksa secara fisik dan mental. Disebutkan mereka tidak berani mengakui simpanan uang mereka di luar negeri. Misalnya Han Cheng mengatakan bahwa dia tidak punya simpanan uang di luar negeri. Sejumlah besar pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok memiliki banyak aset di luar negeri yang tidak diklaim siapapun, terutama mereka yang berkaitan dengan keluarga besar dari pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok. Para pejabat tinggi dan orang-orang kaya ini semuanya menyangkal, padahal mereka memiliki aset dengan jumlah fantastis di luar negeri, dan setiap keluarga dari mereka ini memilikinya. Dia mengatakan, sekarang para pejabat yang merasa gelisah itu juga perlu mencairkan sekaligus melarikan diri, tapi dimanapun bahaya selalu mengintai, jadi sekarang sekelompok orang-orang ini merasa serba salah dan tersiksa, pasalnya selain takut dibekukan, juga merasa tidak aman di Tiongkok, lalu mau kemana mereka setelah uang itu diambil, itu juga jika bisa dicairkan, lari ke Hong Kong juga tidak aman. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong, Xi Jinping bisa memeriksa simpanan bank dan properti mereka kapan saja, tidak ada satupun tempat yang aman, sementara Singapura juga tidak mengizinkan mereka, apalagi Swiss juga tidak akan menerima mereka, referendum akan segera tiba, silahkan bawa pergi uang kalian, banyak tempat yang tidak aman, jadi saya tidak tahu kemana mereka akan melarikan diri. Yuan Kung Yi mengatakan bahwa aset orang-orang ini yang berada di luar negeri bisa dilacak Amerika, sedangkan Amerika mengetahui dengan jelas untuk semua transaksi yang bernilai lebih dari 10.000 dolar AS, hanya saja belum mengambil tindakan apapun.
dia mengatakan bahwa bisnis pengacara saat ini sedang naik daun. Mereka yang membantu kerabat pejabat senior Partai Komunis Tiongkok membeli banyak aset di luar negeri, sekarang mau mengambilnya kembali dan perlu menangani banyak tuntutan hukum yang sangat pelik dan rumit. Berita selanjutnya, sanksi AS membuat panik para pejabat dan elit politik Partai Komunis Tiongkok. Sejak penyebaran virus Partai Komunis Tiongkok ke seluruh dunia dan penerapan paksa Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong oleh Beijing, komunitas internasional yang dipimpin Amerika Serikat telah memberikan sanksi dan mengepung Komunis Tiongkok. Pada 9 Juli lalu, setelah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi berupa pembekuan aset dan larangan masuk ke Amerika Serikat dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Sekretaris Komite Partai Daerah Otonomi Xinjiang, Chen Kuo-chuan dan lainnya, Departemen Keuangan AS kemudian pada 7 Agustus 2020 mengumumkan sanksi terhadap 11 pejabat Tiongkok dan Hong Kong. Sanksi pemerintah Trump terhadap individu pejabat Tiongkok dan Hong Kong membuat gelisah elit lainnya di internal Komunis Tiongkok, sekaligus mengintensifkan perseteruan internal di antara para pucuk pemimpin Komunis Tiongkok. Sisi gelap lawan politik disebarluaskan satu sama lain, sehingga skandal siapapun bisa terungkap dan menjadi sasaran empuk bagi lawan masing-masing. Komentator peristiwa politik terkini Li Chengkuan mengatakan bahwa berbagai tindakan percepatan Xi Jinping tidak hanya akan membuat Komunis Tiongkok terjun bebas dan menjadi sasaran pengepungan internasional, tetapi juga membuat gelisah dan panik sekelompok elit Partai Komunis Tiongkok atas sanksi internasional. Berita selanjutnya, pejabat dan veteran politik Partai Komunis Tiongkok mana yang tidak punya aset besar di luar negeri? Kritikus peristiwa terkini Chang Tianliang memperkirakan secara kasar bahwa aset sekelompok elit Komunis Tiongkok yang dialihkan ke luar negeri berjumlah 10 triliun US dollar yang setara dengan 70 triliun renminbi. Yuan Kungyi juga mengatakan pada 12 Agustus lalu bahwa Amerika Serikat dan negara lainnya sedang menyelidiki aset para elit Partai Komunis Tiongkok senilai 10 triliun US dollar di luar negeri yang akan digunakan sebagai kompensasi atas penyebaran virus corona. Yuan Kungyi menambahkan bahwa dari sekitar 10 triliun US dollar aset itu, keluarga mantan pemimpin Partai Komunis Tiongkok Jiang Zemin memiliki aset sekitar 1 triliun US dollar di luar negeri. Pejabat dan veteran politik Partai Komunis Tiongkok mana yang tidak punya kerabat dan anak-anak mereka di luar negeri? Menurut statistik dari otoritas internal Partai Komunis Tiongkok, hingga akhir Maret 2012, di antara 204 anggota Komite Sentral ke-17 Partai Komunis Tiongkok, 187 di antaranya memiliki anggota keluarga yang tinggal dan bekerja atau telah menjadi warga negara di negara-negara barat, seperti Eropa dan Amerika Serikat dengan rasio 91%, di antara 127 anggota Komisi Disiplin Inspeksi Pusat, sekitar 113 kerabat mereka telah pindah dan menetap di luar negeri. Li Chengkuan mengatakan, dalam menghadapi pembatalan Green Card atau Kartu Hijau AS, penolakan masuk ke Amerika Serikat, pembekuan aset, dan sanksi model eksekusi, mungkinkah para pejabat dan veteran politik Partai Komunis Tiongkok tidak panik? Menurut kolumnis Secret China, Cheng Chong Yuan, sanksi AS hanyalah langkah pertama, sedangkan sekutunya akan terus menindaklanjuti jika Inggris Raya dan seluruh Eropa serta Australia juga melakukan hal yang sama, maka tidak ada tempat untuk menyembunyikan aset Partai Komunis Tiongkok dan pejabat Hong Kong. Mereka hanya dapat menempatkan di Bank Komunis Tiongkok, yaitu menyerahkannya kepada Xi Jinping. Di bawah perubahan situasi Komunis Tiongkok saat ini, semua aset itu akan disita secara paksa oleh pihak berwenang kapan saja. Swiss, sebagai pusat keuangan lepas pantai terbesar di dunia di Eropa Tengah, saat ini sedang mempersiapkan tindakan keras terhadap Komunis Tiongkok. Menteri Luar Negeri Swiss, Ignazio Cassis, menyatakan pada tanggal 2 Agustus lalu bahwa pelanggaran hak asasi manusia Komunis Tiongkok semakin meningkat, menjauh dari jalur kebebasan. Dampak langsung Undang-Undang Keamanan Nasional versi Hong Kong pada prinsip satu negara dua sistem, jika pemerintah Komunis Tiongkok tetap bersikukuh dengan kebijakannya, maka negara-negara barat akan merespon dengan tegas. Pemerintah Swiss secara resmi mengeluarkan pemberitahuan referendum pada 8 Agustus yang diselenggarakan pada November 2020 mendatang untuk memutuskan apakah akan membatasi perusahaan Swiss, termasuk Bank Swiss, melakukan bisnis dengan negara pelanggar hak asasi manusia di luar negeri. Komentator keuangan Chai Ching Leng Yan mengatakan dalam siaran langsung
bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Swiss jauh lebih keras daripada yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Jika referendum Swiss disahkan, maka simpanan keluarga dari 100 pejabat elit Partai Komunis Tiongkok yang bernilai sekitar 7,8 triliun yuan di bank Swiss mungkin akan dibekukan. Dana sekitar 20 triliun renminbi di 5.000 rekening Partai Komunis Tiongkok juga akan dibekukan. Langkah ini dinilai jauh lebih keras daripada sanksi AS terhadap Hong Kong, dan para elit Komunis Tiongkok pun seketika menjadi panik dan gemetar mendengarnya.